Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya kita menghapus data kita dari aplikasi pinjol. Dan buat kalian semua yang takut data kalian disalahgunakan, kalian wajib banget menggunakan cara ini untuk menghapus data kalian yang ada di aplikasi pinjol. Dan buat kalian semua yang belum tahu caranya, langsung kita simak videonya bareng-bareng yuk. Oke, teman-teman semua, setelah kalian masuk di menu handphone kalian, dan di sini kalian langsung masuk aja ke pengaturan ataupun setelan. Kalian bisa cari di handphone kalian, kalian langsung klik aja untuk setelan seperti ini, kita klik, dan di sini kita langsung cari aja untuk aplikasi. Di sini kita klik aja untuk bagian aplikasi seperti ini, dan di sini kita langsung klik aja untuk kelola aplikasi seperti ini, kita klik. Dan di sini kita cari aplikasi mana yang akan kalian hapus datanya, dan di sini kita langsung cari aja. Di sini kalian bisa menghapusnya secara permanen, yaitu dari aplikasi pinjol tersebut. Dan di sini saya cari dulu untuk aplikasinya. Nah, di sini setelah kalian menemukan untuk aplikasi yang ingin kalian hapus datanya, kalian langsung klik aja seperti ini. Dan di sini di bagian bawah kalian langsung aja klik untuk hapus data. Nah, di sini hapus semua data. Di sini kalian pilih aja yang untuk hapus semua data, dan di sini langsung kita klik OK. Nah, di sini untuk datanya sudah terhapus ya, teman-teman semua. Dan untuk lebih amannya lagi, jika kalian tidak ingin menggunakan untuk aplikasi tersebut, kalian langsung klik aja untuk uninstall sekarang. Seperti ini, kita uninstall aja untuk aplikasinya, dan di sini untuk uninstall akan menghapus semua data pada aplikasi. Dan di sini kita langsung klik aja OK seperti ini. Nah, di sini untuk aplikasinya sudah terhapus dan data kita sudah terhapus juga dari aplikasi tersebut ya, teman-teman semua. Dan di sini buat kalian semua para pengguna aplikasi pinjol legal maupun ilegal, jika kalian ingin menghapus data kalian, kalian cukup aja ikuti video yang saya berikan tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, kalian langsung tinggalkan di kolom komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.